Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan FTV lagi. Hari ni kita nak cerita sikit pasal Perodua lah. Jadi tahun ini Perodua mencapai rekod jualan melebihi 220,000 unit . Dan saya rasa ini satu pencapaian yang sangat besar lah. Jadi pertama sekali kita nak ucapkan tahniah kepada Perodua atas pencapaian menjana jualan sebanyak 220,154 unit. Ini satu rekod baru untuk Perodua. Yang hebat lagi, mereka mencapai rekod ini walaupun terdapat beberapa bulan sekatan pergerakan yang mengakibatkan ekonomi negara hampir lumpuh, kecuali untuk perniagaan yang melibatkan keperluan asas, ingat kan, antara Mac hingga Mei tahun 2020. Sasaran mereka untuk tahun 2020 sebenarnya ialah 210,000 unit . Jadi mereka telah mengatasi angka tersebut sebanyak 10,154 unit. Tahniah. Tapi saya rasa ini sesuatu yang mungkin akan mendatangkan masalah kepada mereka pada tahun ini, tahun 2021. Mari kita tengok apa yang telah berlaku untuk memulihkan Perodua mencapai angka tersebut. Dan antara faktor yang banyak membantu Perodua untuk mencapai angka jualan tersebut ialah pengecualian cukai jualan oleh kerajaan Malaysia lah, yang meningkatkan kembali minat pembeli. Ini telah berlaku pada pertengahan tahun dan semua syarikat menyaksikan peningkatan angka jualan selepas diberikan pengecualian cukai tersebut. Dan secara keseluruhannya, industri otomotif kita telah berjaya mengatasi tahun 2020 dalam keadaan yang agak bagus jugalah. Pada awal tahun, kalau awak ingat, saya buat unjuran bahawa keadaan paling teruk ialah kita akan mengecut sehingga ke mungkin 60% angka jualan asal . Iaitu daripada lebih kurang 600,000 mungkin turun ke 400,000 lebih . Jadi sekarang ni kita lihat ianya mungkin tidak seteruk itulah. Dianggarkan mungkin pengecutan sebanyak mungkin 20 hingga 25% saja, dan kita telah berjaya mencapai antara 75 hingga 80% angka sasaran tahun 2020. Dan pengecutan cukai tersebut ada banyak membantu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Datuk Zainal Abidin Ahmad, juga berterima kasihlah kepada pihak kerajaan kerana mereka telah menyambung pengecualian cukai tersebut hingga ke pertengahan tahun 2021. Jadi kejayaan penghasilan vaksin antara faktor yang dijangka akan dapat membantulah mengembalikan kita ke tahap aktiviti normal, dan ini diharap dapat banyak membantu isi rumah ke mengembalikan kedudukan ekonomi mereka untuk tahun ini. Pencapaian untuk Perodua ini sebenarnya penting untuk industri otomotif tempatan kerana mereka adalah penyumbang terbesar kepada ekosistem tempatan dengan perbelanjaan menjangkaui RM6 bilion setahun untuk pembelian komponen dari pembekal tempatan. Saya suka ulangi pembekal tempatan ni kerana kita perlu sokong syarikat yang membantu membeli komponen dari pembekal tempatan. Sokongan Perodua terhadap pembekal tempatan adalah penting pasal pembekal tempatan ialah kita. Dan mereka terus meningkatkan jumlah komponen tempatan secara berterusan, di mana kini lebih 90% komponen yang digunakan oleh produk Perodua dibekalkan oleh syarikat tempatan. Malah Perodua bersama dengan pembekal antarabangsa mereka telah membuka kilang enjin dan kilang kotak transmisi di Labu Negeri Sembilan. Ini merupakan kilang kotak transmisi pertama di Malaysia. Walaupun kita tengok kejayaan Perodua ni kelihatan seperti mudah. Biasalah kita nampak kejayaan je, kesusahan mereka kita tak nampak. Tapi sebenarnya mereka telah terpaksa mengharungi beberapa cabaran besar yang mungkin tak jelas, kita tak nampak untuk mencapai rekod baru ni. Fakta utamalah yang semua orang nampak ialah pandemik . Jadi pandemik ni sedang dihadapi oleh seluruh dunia dan ini menyebabkan ekonomi bergerak perlahan, dan ini halangan yang paling jelas yang kita nampak. Tapi sebenarnya untuk Perodua, ianya mungkin juga salah satu penyebab untuk peningkatan jualan kerana produk mereka berada pada tahap harga mampu milik. Dalam keadaan ekonomi yang kurang meyakinkan, banyak pembeli akan membuat pilihan untuk berjimat. Dan salah satu usaha penjimatan ialah dengan menjual kenderaan yang sedia ada dan memilih sesuatu yang lebih mampu milik dengan monthly payment yang lebih rendah dan juga kos penyelenggaraan yang lebih rendah dan juga bil minyak yang lebih kecil. Di Perodua, dia menawarkan produk dalam segmen A dan segmen B. Ini kita semua tahu . Dan produk mereka terbukti sebagai kereta yang mudah diselenggara, kos pemilikan yang boleh dikatakan murah. Di samping itu, produk Perodua juga dikenali sebagai tahan . Tahan lasak dan boleh tahan lama. Walaupun ada jenama lain yang menawarkan produk serupa dalam segmen yang sama pada persekitaran harga yang sama, tapi Perodua telah berjaya membina nama yang diyakini oleh pasaran atas dasar kos selenggara yang berpatutan, bekalan alat ganti terjamin dan faktor penjimatan dari segi bahan api. Faktor-faktor ini menjadikan produk Perodua sebagai pilihan dalam keadaan ekonomi tak menentu.
Dan inilah antara sebab saya rasalah membantu mereka. Faktor kedua yang menjadi penghalangan, halangan sebenarnya kepada Perodua ialah dalam sistem perbankan itu sendiri. Hakikatnya, pembeli jenama nasional ini bukanlah terdiri daripada mereka yang mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh. Dan dalam sistem keuangan yang sedia ada, ini diambil kira apabila pembeli memohon pinjaman. Dalam keadaan biasa pun, jenama tempatan lazimnya hanya boleh mencapai tahap kelulusan pinjaman sekitar 55 hingga 60%. 55 tu pun dah tinggi dah untuk setengah syarikat. 60% tu dah macam satu cita-cita lah. Perbandingan dengan ini jenama lain lah. Kalau dengan jenama pertengahan, mungkin mereka mencapai tahap kelulusan 70-80%. Untuk pembeli jenama mewah, mungkin lebih tinggi daripada itulah. Maksudnya, dalam keadaan biasa pun, jurujual Perodua terpaksa bekerja keras dua kali ganda. Maksudnya, kalau dia nak jual 30 unit kenderaan sebulan, mereka perlu mencari 60 pembeli. Kerana hampir separuh mungkin tak berjaya mendapatkan pinjaman. Jadi bayangkan, kalau kita anggap daripada 100 yang nak beli, hanya 60 yang lulus. Ini, okay, 60% itu tinggi lah. Ini makna Perodua sebenarnya telah mencari lebih 360,000 pembeli untuk akhirnya menjaya menjual 220,000 unit kenderaan pada tahun 2020. Ini kira, kalau kita kira keadaan normal lah, terbilang keadaan ekonomi tak menentu ni, mungkin the success rate of loan application mungkin lebih rendah lagi. Saya tak tahu, tapi ini kita kira angka biasa lah. Jadi susah sebenarnya bila menjadi syarikat yang menghasilkan kita mampu milik ni, walaupun kita hanya nampak kejayaan je lah. Isu loan approval rate ni memang perennial lah, lama dah isu ni. Banyak kali disebut lah, tapi nampak macam itulah hakikatnya. Masalah ketiga yang sebenarnya dihadapi oleh Perodua untuk tahun 2020 ni ialah kekurangan stok. Mungkin kita fikir kekurangan stok apa? Kita jual lebih kurang sama je. Sebenarnya masalah kekurangan stok ni ialah satu masalah besar yang dihadapi Perodua untuk lebih kurang dah 2 tahun dah. Dan keadaan pandemik tahun ni sekali lagi menjadikan ianya mungkin lebih meruncing lagi lah. Masalah kekurangan stok mula dihadapi Perodua sekitar 2018 dan menjadi kritikal pada tahun 2019. Kerana di mana bila habis 2019 tu dikatakan stok yard mereka kosong langsung. Habis kereta semua tak ada. Terpaksa jual kereta dalam showroom pun untuk nak memenuhi pesanan pembeli. Jadi perkara ni berlaku apabila angka jualan mereka terus meningkat laju sehingga dia orang tak dapat nak predict peningkatan tu. Jadi ini sukarlah untuk pembekal juga untuk mengejarnya. Masalahnya bukan Perodua tak mau membeli komponen tambahan, tapi proses penghasilan komponen untuk kereta ni kompleks. Jadi memerlukan perancangan lah. Perancangan dari segi bukan saja penghilangan, dari juga pembelian bahan mentah sehinggalah penyiapan dan penghantaran. Jadi diorang sebenarnya dah lock in amount tu untuk tahun tu dengan ada variance lah. Tapi kalau terlalu besar variance, tak boleh nak buat apalah. Jadi tahun 2020 ni merupakan tahun yang Perodua kata di mana mereka mahu membina stok lagi bagi membolehkan ada ruang anjal lah dalam rangkaian bekalan mereka. Tetapi keadaan pandemik dunia telah memaksa hampir semua kilang kereta ditutup di Malaysia ni antara bulan Mac hingga Mei, 3 bulan tutup. Dan ini sudah tentu telah mengakibatkan kekurangan bekalan kereta untuk dijual. Jadi bukan senang sebenarnya nak rancang pembuatan kereta ni. Bayangkan setiap model ada beberapa varian dan pilihan dari segi warna, peralatan, enjin dan setiapnya. Dan setiap kereta tu perlu dibina mengikut apa yang mereka jangka pasaran akan mahukan. Jadi mereka perlu merancang pembinaan tu mungkin 6 bulan awal ataupun 3 bulan awal. Basically tahun depan tu dia dah tahulah agak-agak berapa, dan kemudian akan ubah variation tu mungkin tiap-tiap 3 bulan dia akan adjust lah. Tapi sukar sebenarnya untuk pembekal untuk ubah banyak sangat. Sebab dia orang tak boleh simply order banyak-banyak. So, mungkin ada 5 hingga 10% variance boleh lah kot untuk mereka tambah bekalan atau kurangkan bekalan. Kalau tidak, sukar. Jadi menurut siaran akhbar yang Perodua keluarkan untuk tahun ini, dia katakan mereka telah berjaya menghasilkan 220,968 unit kenderaan tahun ini. Di mana dia orang jual 220,154 unit. Bermakna pada penghujung tahun ada kelebihan sebanyak 814 unit je untuk tahun 2020. 814 unit dalam stok yard ni macam satu hari punya stok lah. Saya tak tahulah berapa sebenarnya ada dalam stok yard Perodua, tapi kita kira mereka masuk tahun 2020 pun dengan stok yang tak melebihi seminggu pun, tak banyak lah stoknya. Jadi bila tahun ni hasilkan lebih 800 unit saja, maksudnya stok yard masih lagi kosong lah.
Jadi kejayaan, sebenarnya kejayaan mereka untuk menjual 220 ribu unit ni sangat menakjubkan, kerana ini bermakna apa saja perangkaan yang mereka hasilkan untuk pembuatan untuk tahun 2020 ni sangat tepat lah. Kerana mereka berjaya menghantar hampir semua kereta yang mereka bina. Mungkin mereka ada bola kristal kot dalam kilang Perodua tu. Seramnya, industri otomotif dunia menyimpan stok untuk sekitar 6 hingga 10 minggu. Dan di Malaysia, kita dikatakan menyimpan stok selesa untuk 6 hingga 8 minggu lah. Antara 6 hingga 8 minggu. Untuk pasaran besar macam Amerika Syarikat pula, dia orang lain sikit. Dia orang simpan inventory sampai 90 hari. Ini kerana di Amerika Syarikat banyak sikit orang yang main masuk beli cash kat sana. Pasal harga dia orang punya disposable income and harga kereta semua. So dia orang perlu ada stok, ready stok banyak. Itu ni bukan saja di kilang tapi juga di dealer juga, dia orang punya stok level yang tinggi. Di Amerika Syarikat tu lainlah cerita dia orang. Tapi industri punya stok level 90 hari untuk di Amerika Syarikat. Kenapa dia orang ada kat jalan inventory ni? Sebab kilang tu kita tak tahu, kadang-kadang kena tutup. Memang dia ada maintenance dia 2 kali setahun dia akan tutup lah. Selalunya seminggu-seminggu dan tutup tengah tahun, hujung tahun. Kat Malaysia ni mungkin lain sikit pasal kadang-kadang dia orang tutup masa raya. Pasal raya ramai orang cuti kan, kena tutup pun. So mungkin satu lagi tu, tak tahulah ikut dengan sama ada raya tu hujung tahun ke apa ke, dia satu lagi tu tengah tahun lah. So dia orang akan atur macam tu lah. Pasal raya kan bergerak kan, pasal kita ikut kalender lunar Islam. Dan kalau lah untuk tahun 2021 Perodua menjangka untuk meningkatkan angka jualan sebanyak 5%, maksudnya dia orang nak jual 230 ribu unit untuk 2021. Jadi apa yang mereka perlu lakukan untuk menjana keanjalan inventory yang lebih selesa, kilang perlu membina 250 ribu unit. Maksudnya 250 ribu unit tu lebih kurang sebulan punya stok lah ekstra, iaitu 20 ribu unit stok ekstra untuk mencapai anjalan keanjalan sebulan. Boleh ke dia orang lakukan untuk 2021? Tak tahulah, kita tengoklah apa yang berlaku. Saya rasa banyak jugalah cabaran perlu mereka hadapi. Satunya dia orang ramai staff Perodua pun dah overwork kat kilang, banyak overtime pun best, tapi mungkin jadi penat lah. So mungkin kena ada peningkatan cara lain ke, efisiensi ke, tambah robot ke, kita tak tahu lah apa yang mereka perlu lakukan. Tapi sesuatu yang akan dilakukan lah. Tapi dalam menghadapi cabaran ni, Perodua mempunyai beberapa kelebihan. Antaranya ialah pimpinan sekarang, di mana Datuk Zainal Abidin Ahmad tu sendiri, dia bermula daripada pihak pengilangan. Dia mempunyai pengalaman yang luas di segi itu, 20 tahun lebih dekat kilang. Jadi dia sendiri pun antara orang yang awal yang membangkitkan permasalahan keanjalan inventory ni 2 tahun lalu. Dan apabila dia menjadi presiden, dia menetapkan inilah sebagai usaha utama mereka. Dan sasaran beliau ialah pada tahun 2020 ni sebenarnya ialah tahun untuk normalisasi kadar inventory. Nak capai itulah yang saya cakap tadi, sebulan excess inventory. So that boleh dia orang boleh bergerak sikit lah. Malangnya tahun 2020 ni langsung tak normal lah. Apapun kita berharap pengurusan Perodua akan dapatlah mencapai tahap normal untuk inventory pada tahun 2021, kerana ini satu masalah yang boleh menggagalkan syarikat jika dibiarkan berterusan. Kita biasalah kita tengok, wah seronoklah bila setiap kereta dibina terus boleh dijual. Tapi realitinya keadaan ini menyebabkan ramai pembeli merungut kerana terpaksa menunggu lama untuk mendapat kereta yang mereka mahukan. Ini berlaku atas beberapa faktor lah, seperti yang saya cakap tadi, pilihan model, peralatan dan warna yang tak menepati pesanan pembeli. Aku tu nak kereta arus warna biru, tak ada, tunggulah berapa lama nak dapat kan. So ada yang merungut terpaksa menunggu sebulan, yang lebih ada tu pun ada. Ini akan menyebabkan mungkin mereka berubah ke jenama lain. Jadi kelebihan kedua yang boleh digunakan oleh Perodua lah pada tahun 2021 ialah kegairahan semua pihak untuk mengembalikan tahap prestasi syarikat dan kambus baliklah apa lubang-lubang kerugian tahun 2020 ni. Mungkinlah pembekal Perodua boleh meningkatkan pengeluaran, samping kilang Perodua sendiri boleh meningkatkan produktiviti untuk mencapai angka pembikinan 250 ribu unit untuk tahun 2021 sebelum kita boleh kembali ke tahap normal. Saya rasa operator kilang Perodua telah bertungkus lumus teruk tahun ni lah, dan terpaksa meneruskan lagi overtime bagi mencapai angka pengilangan yang perlu. Okey lah tu, orang lain komplain tak ada overtime, staff Perodua komplain tak larat overtime. Apapun, syabas kepada Perodua, dan diharapkan tahun 2021 lebih menarik lagi. Apatahnya, kita semua sedang menunggu lahirnya adik kepada arus, tak lama lagi katanya. Bunting lama sikit lah sebab pandemik, tapi harapnya lahir sempurna dan dapat sambutan di pasaran yang kini sedang gila kan SUV.
Okey, sampai situ saja cerita kita hari ini. Kalau awak dah suka, tolong tekan butang share dan like. Dan juga subscribe lah dan tekan butang loceng untuk dapat makluman bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Thank you.